Halo guys, hari ini saya lagi berada di Blungkung, tempatnya di Kusambo. Kita dan teman-teman lagi melihat petani nelayan garam. Ya, mari kita lihat bagaimana proses pembuatan garam dan bagaimana sampah garamnya. Silahkan ikutin ini. Oh, ini juga dia proses nggak tahu nama prosesnya, proses apa ini. Dan yang jelas yang sudah jadi seperti ini guys. Dan lipat dekat lagi. Mau coba tak cicipin bagaimanakah rasa garamnya di sini? Yang pasti asin guys, asin. Dan mari kita tanya-tanya ke sana bagaimanakah cara pembuatan dan apalagi ini itu. Mari kita tanya, yuk. Ibu, bagaimana nih kok prosesnya, Bu? Coba. Itu pasir yang kering itu yang siram pagi. Kalau itu jam 1 dan 2 bisa masuk sana. Ini pakai air ini nyiram. Oh, air ini dipakai nyiram ke sana kan? Air nomor 2 ini. Keluarnya ini. Ini jadi air nomor 1 gitu. Iya, nomor 1 bisa dijemur. Habis air nomor 1 niki dijemur kan? Iya, bisa jadi. Air nomor 1 hasilnya di sini dijemur di sini. Bu, nya berapa lama jemurnya, Bu? 2 hari ini. Ini penjemurnya selama 2 hari ya. Habis ini sama gender soalnya sama saja nah ini keras. Tapi penjemurnya gitu. Oke. Setelah 2 hari baru seperti ini nggih. Langsung disaring dan jadilah garam itu. Oh ini ya, ini contoh pemanenannya guys. Setelah dua hari penjemuran ya, tinggal dipanen seperti ini. Nah, disaring ya. Dua kali yang pertama udah siap dijemur kan gitu. Berarti disiram dengan air sulingan kedua gitu. Terus air yang pertama keluar itu baru siap dijemur dulu. Bilang yang pertama itu disiram ke sana dan dijemur. Habis itu besok paginya baru dinaikkan. Kan itu udah siap banget. Habis itu besok paginya baru bisa dinaikkan lagi karena yang sulingan pertama itu kan yang kedua nih kok untuk di pasti biaran yang baru kan.